Inilah ada apa yang tinggal dekat pokok arugula dekat Dusun Bandar. So ini stok ni boleh tahan lagi dalam sebulan dua. Jadi sudah sampai masanya untuk kita tanam semula. Oh, since kita nak nak menanam semula, saya sudah start mencari biji benih arugula berdasarkan database saya yang lama-lama. Kemudian saya find out ada beberapa cara yang boleh kita implement untuk mendapatkan biji benih yang lebih murah. Jadi dalam video ini saya akan tunjukkan 5 cara bagaimana cara nak mendapatkan ataupun membeli biji benih dengan murah. Dekat akhir video ini saya akan tunjukkan macam mana saya dapatkan biji benih ini daripada Lazada dengan cara yang murah. So ada 5 cara, saya dah listkan 5 cara. Cara pertama adalah kita petik dan simpan sendiri. Okay, so saya bagi contoh contoh ni. Ini adalah biji benih ulam raja. Ini adalah biji benih ulam raja yang saya simpan. So cara mudahnya ambil biji benih yang dah kering, kita simpan. Kemudian kita letak dalam bekas ubat. Kalau anda tengok bekas ubat atau bekas vitamin ni, dia berbentuk gelap. Maksudnya dia dah protected. Dia ada lapisan yang boleh protect daripada cahaya UV. Jadi bekas ubat atau bekas vitamin adalah tempat yang sesuai untuk menyimpan biji benih. Okay. So cara yang kedua nak dapatkan biji benih yang murah adalah pergi pasar. Contohnya anda nak tanam bawang ataupun nak tanam kacang lah, kacang senang. Kacang merah atau kacang hijau nak buat tauge. Pergi dekat pasar beli sebagai bahan makanan. Kita boleh dapatkan kuantiti yang sangat banyak. Berbanding kalau kita beli repack ni, dia orang jual RM1, RM2 dalam 5, 6, 7, 20 biji. Tapi kalau anda pergi dekat pasar, beli dalam 1 kilo, anda boleh dapat biji benih yang banyak. So itu cara yang kedua untuk mendapatkan biji benih yang murah. Kemudian cara yang ketiga, kita tukar-tukar biji benih. Kita boleh tukar dengan jiran, dengan sebab sekarang dah ada WhatsApp. So grup kejiranan tu boleh boleh share tukar-tukar ataupun join Facebook group. Dekat Facebook group ada banyak grup yang grup tukar biji benih. So boleh join that Facebook group lah. Cara yang keempat nak dapatkan biji benih yang murah, boleh beli dekat online, tapi beli macam beli kat pasar. Maksudnya jangan beli dia sebagai seeds. Beli dia sebagai barang makanan. Okay, kalau kita beli dia sebagai barang makanan, kita akan dapat yang lagi murah. Kalau kita tengok dekat Lazada, contoh kita ambil benih kacang, contoh kacang. Kalau kita beli dekat Lazada sebagai seeds, harga dia akan lebih mahal berbanding dengan kalau kita beli dia sebagai bahan makanan. Tapi pastikan anda beli yang raw lah, jangan beli yang roasted ataupun dah masak. Itu sampai kiamat pun tak hidup. Jadi beli yang raw. So anda boleh bandingkan harga dekat Lazada. So tips terakhir adalah cara yang saya selalu buat kalau beli dekat Lazada, especially untuk arugula saya ni, sebab saya memang peminat arugula. So kalau anda tengok, saya beli dia sebagai microgreen. Saya tak beli dia sebagai seeds. Okay. Kalau anda tengok harga Wellgrow jual RM5 untuk 200 biji ataupun 0.5 gram. Okay, yang ini hanya RM15 lebih, tapi 30 gram. So maksudnya kalau 30 gram bahagi 0.5, harga dia 60 kali ganda. Kalau 60 kali RM5 tu dah dekat RM300 dah untuk dapatkan sebanyak 15 untuk dapatkan sebanyak 30 gram. Dalamnya ada 16,000 biji. Lebih kurang lah 16,000 biji. Yang Wellgrow tadi jual 200 biji 0.5 gram. Jadi harga ni RM15. Tapi kalau anda beli Wellgrow tadi dengan 200 biji ataupun 0.5 gram, harga dia kalau anda beli 300, anda beli 60, harga dia RM300. Anda boleh dapat 60 paket. Ini sama dengan 60 paket Wellgrow, which is cuma RM15. Jadi tips yang terakhir dan tips yang terbaik kalau nak beli dekat Lazada adalah beli sebagai microgreen. Okay, jangan beli sebagai seeds. Sebab microgreen ni dia orang tanam banyak, dia tak tunggu besar. Dia nak buat 1 cm, 2 cm tu dia dah ada makan dah. That's why dia perlukan seed yang banyak. Jadi itu adalah special tips daripada saya
tips yang terakhir dan tips yang saya selalu gunakan antara 5-5 tips tu, tips beli dekat pasar dengan tips beli sebagai microgreen adalah tips yang saya selalu pakailah setakat ni. So hopefully dapat membantu dan hopefully anda share tips ni supaya boleh mengurangkan kos kawan-kawan yang minat menanam. Ataupun mungkin ada, kalau anda ada tips-tips lain yang boleh di-sharekan, tolong share dekat komen untuk sama-sama kita belajar. Selamat menanam.